So kita proceed kepada subtopik 10.2, superposition of wave. Okay, subtopik yang pertama adalah learning outcome 10.2a, state the principle of superposition of wave for constructive and destructive interference lah. Okay, so kena nyatakan principle ni dari segi constructive dengan destructive interference lah. Okay, tapi sebelum kita lihat kepada constructive interference dan destructive interference, kita lihat dahulu principle of superposition. Okay, apa yang dimaksudkan dengan principle of superposition? Okay, di mana kita ada two or more wave, okay, wave moving through a medium. Okay, the displacement of the medium is equal, okay, to the sum of displacement of the individual wave. Okay, so kat sini nak bagi tahu tentang displacement lah. Okay, displacement of the medium adalah sama dengan hasil tambah, okay, hasil tambah displacement of the individual wave. Okay, so kalau kita lihat kat sini, principle of superposition ni, which is kita ada dua ataupun lebih daripada dua wave yang dia superimpose antara satu sama lain. Okay, so kalau kita lihat kepada example di sini, okay, kalau kita lihat example di sini, okay, kita ada dua wave. Okay, kalau boleh lihat di sini, okay, one travel to the right, satu lagi travel to the left. Okay, which is kalau kita lihat dari segi displacement lah. Okay, kalau kita lihat dari segi displacement of wave yang pertama, okay, dengan wave yang kedua ni, okay, kita tambahkan dia. Alright, so kita boleh lihat lah dari segi berapa hasil tambah dia punya displacement lah. Okay, so itu just dari segi principle of superposition. Okay, kalau lihat daripada definition, displacement of the medium adalah sama dengan the sum of the, okay, the sum of the displacement of the individual wave. Okay, ini adalah principle of superposition. Okay, so kita lihat kepada interference, alright. Okay, interference ni berlaku disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh superposition lah. Okay, disebabkan oleh superposition yang terjadi daripada dua ataupun lebih wave motion. Okay, so interference ni terjadi disebabkan oleh superposition tadilah, interaction antara dua wave ataupun lebih. Okay, so kita ada constructive interference dengan destructive interference. Okay, kalau bahasa Melayunya kita kata interference membina, alright, dengan interference memusnah lah. Okay, so constructive interference, okay, nak bagi tahu, alright, the resultant displacement is greater than the displacement of the individual wave. Okay, so kalau kita lihat ni, ini adalah kita kata individual wave lah, wave yang pertama dengan wave yang kedua. Alright, okay, so bila kita hasil tambahkan, okay, displacement yang A ni dengan A di sini, okay, apa akan jadi? Akan jadi sama dengan displacementnya dua kali A. Alright, so ini adalah contoh constructive interference. Okay, di mana, okay, it occurs when Y1 and Y2 akan ada same wavelength, same frequency and in phase to each other. Okay, so kita ada dua wave, alright, moving in the same direction lah, for example. Okay, so A plus A akan jadi dua kali A. So ini adalah contoh untuk constructive interference. Okay, so ni syarat dia. Okay, syaratnya bila mana dia ada same wavelength, same frequency and in phase lah antara satu sama lain, antara wave yang pertama dengan wave yang kedua. Alright, itu adalah constructive interference. So kalau kita lihat pula kepada destructive interference, apa yang dimaksudkan dengan destructive interference? Okay, the resultant displacement is less than the displacement of the individual wave or equal to. Okay, kalau kita lihat kat sini hasil tambah lah. Okay, hasil tambah Y yang pertama, okay, wavelength yang pertama ataupun wave yang pertama dengan wave yang kedua. Okay, so kalau kita lihat dari segi direction lah. Okay, this one kita kata amplitude untuk Y1. Okay, this one adalah amplitude untuk Y2. Okay, so this one adalah Y1. Okay, this one adalah Y2. Okay, so kalau kita hasil tambahkan dia punya displacement, okay, kita tambahkan positif A di sini. Okay, yang ni dekat bawah lah, so dia jadi negatif A. So apa yang berlaku, dia akan cancel to each other. Okay, so kalau lihat dekat sini, okay, crest and trough ni cancel to each other. Kalau macam tadi constructive interference, dia membina kan. So membina maksudnya dia akan jadi tambah lah. Okay, dia akan tambah positif A tambah dengan positif A, so akan jadi
dua kali A. Alright, dua kali ganda. Tapi yang ni dia cancel each other. Satu positif A, satu lagi negatif A. So displacement dia akan jadi sama dengan kosong lah. A cancel to each other. Okay, so the resultant displacement is less than ataupun equal to zero. Alright, so syarat dia, dia hanya akan berlaku bila mana Y1 and Y2. Okay, maksudnya individual wave kita, Y1, wave yang pertama dengan wave yang kedua. Okay, ada sama wavelength. Okay, have the same frequency. Tapi dia anti-phase. Okay, out of phase, parallel to each other lah. Alright, so syarat dia kat sini lah. Same wavelength, frequency and anti-phase maksudnya berlakunya destructive interference. Okay, tapi kalau kita lihat pada syarat untuk constructive tadi, same wavelength, same frequency tapi dia in phase to each other. Okay, so itu adalah definition lah untuk yang pertama lah dari segi apa itu superposition dan apa itu constructive interference dan destructive interference. Okay, so itu yang pertama. Alright, okay, so next kita pergi kepada standing or stationary wave equation lah. Okay, so standing ataupun stationary ni adalah benda yang sama. Okay, kadang-kadang dia sebut standing wave. Okay, kadang-kadang dia sebut stationary wave. Okay, so ianya adalah benda yang sama. Alright, so apa itu standing ataupun stationary wave? Okay, defined as a form of wave. Okay, whose profile do not move and no energy is transferred from one end of the medium to the other end lah. Okay, so stationary wave ni terbentuk daripada mana? Daripada dua wave. Okay, daripada dua wave yang ada same speed. Okay, dua wave yang ada same speed, okay, frequency and amplitude. Maksudnya dia ada speed yang sama, frequency yang sama dan amplitude yang sama. Tapi dia travelling in opposite direction. Okay, so dia travelling in opposite direction. So akan berlakunya superimpose. Okay, so kalau kita kata contohlah kan, kita kata ini adalah Y1. Okay, moving to the right, ini Y2 moving to the left. Okay, so akan berlakunya superimpose lah. Okay, so akan terhasilnya stationary wave ataupun standing wave. Okay, so kita consider wave function kita adalah daripada progressive wave. Okay, progressive wave yang kita dah belajar daripada subtopik yang pertama lah, 10.1. Okay, so dari segi equation kita ada Y1 A sin omega T minus KX. Okay, Y2 A sin omega T plus KX. Okay, yang ni kita lihat dari segi dia bergerak ke mana lah. Okay, satu negatif, satu positif. Okay, which is positif ni bergerak to the left. Negatif ni move profile dia, direction dia bergerak to the right. Okay, yang ni boleh lihat balik subtopik 10.1 lah, dia terbalik eh. Bukan kita kata positif ni direction dia move to the right. Okay, positif ni wave direction dia bergerak ke kiri kan. Okay, so bila kita kata berlakunya superposition, okay, principle of superposition, maksudnya kita kena tambahkan. Okay, daripada definition itself lah. Okay, displacement ni adalah hasil tambah displacement daripada Y1. Okay, daripada wave yang pertama tambah dengan displacement daripada wave yang kedua. Okay, so dia tambahkan. Okay, so kat sini pula matematik lah. Okay, sine function, cos function and so on ni ke. Alright, dan kita akan lihat kepada trigonometry. So terhasillah equation yang kita dah simplified. So standing wave equation adalah sama dengan Y equal to A cos KX sin omega T. Okay, so yang ni je lah equation dia yang kita kena refer. Okay, Y sama dengan A cos KX sin omega T. Okay, ini adalah equation untuk standing wave. Okay, standing ataupun nama lain adalah stationary wave. Okay, so benda yang samalah. Alright. Okay, so kalau kita lihat kat sini ada capital A. Okay, so capital A adalah amplitude of the stationary wave, which is capital A ni adalah sama dengan 2 kali A. Okay, so kalau lihat kepada 2 kali A di sini, A ni A kecil. Alright, so kita kena tambahkan lah. Okay, kita tambahkan amplitude daripada wave yang pertama tambah dengan amplitude daripada wave yang kedua. Okay, so dia dua kali ganda. Okay, contohlah kan, kalau saya ambil contoh. Okay, contohlah equation. Alright, so kita ada Y1. Okay, ni for example. Y1 sama dengan 5 sin pi T tambah dengan 2 pi X. Okay,
Okay, so ni adalah wave yang pertama. Alright, so dia positif maksudnya dia bergerak ke mana ni? Siapa ingat sebelum cuti hari tu? Positif ni move to the right ke move to the left? Left. Okay, dia move to the left. Alright. Okay, so equation yang kedua kita ada Y2 sama dengan 5 sin pi t. Okay, syarat nak berlakunya superimpose ni mesti ada amplitude yang sama, frekuensi yang sama. Alright. Okay, cumanya dia bergerak kepada opposite direction. Okay, so yang ni kita ada negatif lah. So negatif ni bagi tahu dia bergerak ke mana, so dia bergerak ke kanan. Okay, to the right. Okay, so soalan dia bagi dua equation, Y1 dengan Y2. Alright, so dia suruh awak form. Okay, terbitkan standing equation. Okay, ataupun stationary wave equation. Okay, bila mana Y1 dengan Y2 ni berlakunya superimpose, so terhasilnya stationary wave. Alright, so kita terbitkan equation untuk standing wave. So akan jadi sama dengan apa? So dia akan jadi Y sama dengan, okay, awak refer je equation ini. Y sama dengan A cos KX sin omega T. Okay, A ni adalah A besar. So dia adalah sama dengan 2 kali A kecil. So 5 tambah dengan 5. Okay, so awak kena tambahkanlah amplitude yang pertama dengan amplitude yang kedua lah. Okay, amplitude Y1 and Y2. So 5 tambah 5 akan jadi 10. Okay, so salin balik. Cos KX, so kita ada 10 cos KX. So dari segi KX, dari segi yang ada sebutan X lah, so akan jadi 2 pi X sin omega T. Okay, sin yang ada sebutan T, so sin pi times T. Okay, so inilah equation yang kita dah terbitkan. Okay, equation apa? Equation stationary wave yang kita dah terbitkan bila mana ada dua wave, individual wave yang bergerak opposite direction, berlaku je superimpose. So terhasillah stationary wave ataupun standing wave. Okay, so ni adalah general equation. Okay, ni general equation lah. Okay, nak bagi nampak, ni contoh dia lah. Okay, Y1, Y2. So terbitkan stationary wave, just refer kepada general equation. A cos KX sin omega T. So A ni 2 kali A kecil. 5 tambah 5. So 10. Okay, so 10 cos KX. So KX kita adalah 2 pi X. Sin omega T. So sin pi T. Okay, itu saja. Alright, so nanti kita lihatlah pada soal tutorial. Mungkin dia akan tanya berapakah nilai K, berapakah nilai omega. Okay, so just bandingkan je lah. Okay, bandingkan equation yang awak dah terbitkan ini. Okay, equation yang awak dah terbitkan ini dengan general equation. Okay, ni kita kata general equation lah. Okay, so bila bandingkan, kita boleh lihatlah berapa nilai K dan berapa nilai angular frequency. Okay, so itu contoh. Alright. So kita lihat, okay, kita sambung. There are KA besar, amplitude of stationary wave. A kecil adalah amplitude of progressive wave. Alright, there are three types of amplitude used in describing stationary wave. Okay, yang pertama kita ada amplitude of the individual wave. Okay, maksudnya amplitude Y kecil tadilah. Okay, maksudnya Y1 dengan Y2 ni adalah individual. Okay, so A kecil. Amplitude of progressive wave. And then kita ada the amplitude of stationary wave. So A besar adalah amplitude of stationary wave, which is nyanya adalah hasil darab lah ataupun A plus A lah, 2 kali A kecil. Alright, and then the next one kita ada the amplitude of simple harmonic motion of the particles in the medium. Okay, a given particle in the stationary wave vibrate within the constants of the envelope function A cos KX. Okay, which is 2 A cos KX adalah sama dengan A cos KX lah. Okay, which is ni kita cakap tadi amplitude ni A besar, stationary wave punya amplitude A besar adalah sama dengan 2 kali A kecil. Okay, so itu sahaja daripada pengenalan untuk apa itu stationary wave. Alright. So macam mana bentuk stationary wave yang terhasil? Ha, macam ni lah. Okay, kalau awak patah balik kepada eksperimen keenam kita buat kan, the last one lah. Okay. The last one, standing wave. Okay, ini adalah bentuk standing wave yang terhasil. Okay, so awak akan lihat adanya position antinode dan adanya position node. Okay, ini eksperimen 6 yang awak dah buat hari tu eh. Okay, awak dah diberi video lah oleh pensyarah amali masing-masing. Alright, okay. So kita ada position antinode dengan node. Okay, so kalau kita lihat ini adalah graph displacement against distance. Okay, displacement adalah Y, distance adalah X. Okay, so kalau kita lihat dekat sini apa itu node dengan antinode.
Okay, so not tu apa dia? Okay, so not adalah point of zero displacement. Okay, point of zero displacement ataupun y sama dengan kosong. Kalau kita lihat kepada position not, semua y dia is equal to zero. Alright, apa itu antinodes? Antinode adalah position di mana point of maximum displacement. Okay, ataupun y dia sama dengan positive a. Okay, so kalau kita lihat kepada position of antinode, okay, position of antinode, okay, antinode di sinilah. Okay, so dia ada positive a. Alright, antinode positive a. Okay, antinode positive a, antinode positive a. Okay, so dia adalah point di mana dia berada pada maximum displacement. Okay, and then kita lihat kepada jarak, okay, distance between two successive antinode. Okay, maksudnya two successive antinode, maksudnya antinode dengan antinode yang bersebelahan ataupun nodes-nodes yang bersebelahan lah. Okay, distance between two successive antinodes or nodes. Okay, sorry. Two successive antinodes or node and distance between two successive antinodes and node. Okay. So, kat sini maksudnya adalah kita lihat yang kedua, yang pertama dulu. Yang pertama maksudnya ini adalah jarak antara antinode dengan antinode. Okay, so kalau kita lihat position antara antinode dengan antinode. Okay, kalau kita lihatlah ni antinode yang pertama. Okay, and then this one adalah antinode yang kedua. Okay, jarak antara antinode dengan antinode yang bersebelahan antara satu sama lain. Okay, distance dia adalah sama dengan berapa? Okay, distance-nya adalah sama dengan lambda per 2. Okay, dia tak lengkap muat oscillation lah. Okay, kalau kita tahu kan, kalau kita lukis dari segi graf lah, kalau kita lukis dari segi graf, one oscillation maksudnya daripada sini, sekejap eh. Okay, sampai sini, okay, yang ni kita kata sama dengan lambda kan, okay. Tapi kalau kita lihat jarak antara two successive antinode, maksudnya jarak antara antinode-antinode yang bersebelahan antara satu sama lain. Okay, so kita lihat pada antinode yang pertama, okay, dengan antinode yang kedua lah yang bersebelah antara satu sama lain di sini. Okay, antinode dengan antinode mesti bersebelahan. Kita tak boleh terus langkah pada antinode seterusnya kat sini. Tak boleh lah. Okay, two successive antinode maksudnya antinode yang bersebelahan antara satu sama lain. Okay, so distance dia adalah lambda per 2. Okay, ataupun distance between two successive nodes. Okay, kita lihat pula node dengan node. Okay, kalau kita lihat node dengan node yang bersebelahan. Okay, node dengan node dekat sini. Okay, so kalau kita lihat jarak dia juga, okay, distance dia juga adalah sama dengan lambda per 2. Okay, tu maksudnya. Okay, tu maksud definition ni lah. Okay, nak bagi tahu. Alright, and then the last one, distance between two successive antinodes and node. Okay, maksudnya adalah jarak antara successive antinode dengan nodes. Okay, two successive antinode dengan node. Maksudnya adalah antara antinodes dan juga nodes. Okay, antara antinodes dengan node yang bersebelahan lah, successive tu maksudnya yang berjaya kan. Okay, maksudnya kalau kita lihat position antinode yang pertama ni dengan node yang ini pula. Okay, so jarak antara antinode dengan node yang bersebelahan antara satu sama lain. Okay, distance di sini adalah sama dengan lambda over 4. Alright, so itu dari segi ni lah. Okay, apa yang nak dimasukkan dengan slide di sini. Okay, kenapa lambda per 2, kenapa lambda per 4. Okay, so dia sebenarnya daripada diagram di atas. Right? Okay, so kena berhati-hatilah sebab soalan dia tanya dalam tutorial kan. Dia akan tanya, calculate distance. Okay, calculate distance between two successive antinode. Alright, so macam mana nak calculate? Kita gunalah equation D sama dengan lambda per 2. Okay. Ataupun dia tanya distance between two successive antinode and node. So kita gunalah equation D sama dengan lambda per 4. Okay, so maksudnya kita tahulah nilai lambda di dulu. Alright, macam nak tahu nilai lambda, mungkin dia bagi graf ataupun dia bagi equation. Okay, next. Okay, so kita dah lihat kepada progressive wave. Okay, subtopik yang pertama 10.1. Okay, dan kita juga dah belajar itu apa itu standing wave tadi. Alright, so ada perbezaan lah. Okay, ada perbezaan antara progressive wave dan stationary wave. Alright, so progressive wave, wave profile move. Alright, tapi stationary wave, wave profile does not move. Alright, progressive wave, all
particle vibrate with the same amplitude. Okay, tapi kalau stationary wave, particle between two adjacent nodes vibrate with different amplitudes. Alright, progressive wave, neighboring particle vibrate with different phase. Okay, tapi kalau stationary, particle between two adjacent nodes vibrate in phase. Okay, kalau progressive wave, all particle vibrate. Tapi kalau stationary wave, particle dekat nodes tak vibrate at all lah. Okay, sebab at nodes ni Y dia sama dengan kosong. Okay, progressive wave dia produce disebabkan oleh disturbance lah, adanya gangguan daripada medium itu. Alright, tapi kalau stationary wave macam mana dia boleh terhasil? Dia terhasil daripada superposition of two wave yang bergerak in opposite direction. Okay, and then the last one, progressive wave dia akan transmit energy, tapi stationary wave does not transmit the energy. Okay, yang ni boleh tanya dalam soalan objektif lah. Okay, objektif maksudnya dia boleh tanya dalam soalan UPS. Okay, apa perbezaan dari segi progressive wave dan juga standing wave. Alright, okay. So, itu adalah subtopik yang kedua, 10.2. Okay, 10.2 dah cerita tentang stationary wave. Okay, so now kita nak lihat kepada sound intensity, subtopik 10.3. Okay, apa itu sound intensity? So, sound intensity dia punya simbol adalah I. Okay, so sound intensity simbolnya adalah I. Alright, simbolnya adalah I. Okay, so sound intensity is the rate of, okay, the rate of sound energy flow per unit area ataupun power per unit area. So ada dua definition lah. Sama ada rate of sound energy flow per unit area ataupun power per unit area. Okay, so that's why ada dua equation kalau lihat di sini. Okay, equation yang pertama, energy divided by time divided by area. Okay, sebab rate of sound of energy. Okay, rate of ni maksudnya mesti energy divided by time. Okay, rate ni mesti ada kaitan dengan time. So energy divided by time per area. Ataupun yang kedua adalah power per unit area. So power per unit area daripada equation yang kedua. Alright, so dua-dua kita boleh use lah. Okay, so kita nak use mana satu? Based kepada information yang diberikan dalam soalan. Okay, so I adalah sound intensity. E adalah energy, sound energy. A adalah area perpendicular to the direction of sound propagation. Small t adalah time. P adalah sound power. Okay, so tu dari segi equation. Okay, intensity adalah scalar quantity. Alright, the unit dia adalah, KSI unit dia adalah watt per meter squared. Alright, okay, a sound wave, okay, flows out from the source in all direction. Hence, it is has a three-dimensional wave and is said to be a spherical wave. Okay, so kalau sound wave ni bentuknya macam mana? Bentuknya macam spherical wave. Alright, okay. So maksudnya kat mana-mana lah kalau kita kata ambulan berada di sini lah. Okay, kalau kita lukis lah kan, ambulan berada di sini. Okay, ambulan mengeluarkan bunyi. Alright, so awak duduk dekat sini, okay, pelajar pertama duduk kat sini dia boleh dengar. Okay, pelajar yang kedua pun dia boleh dengar, pelajar yang ketiga pun dia boleh dengar. Okay, sebab apa? Sebab sound wave ni dia flow out from the source in all direction, which is bentuknya spherical wave. So kat mana pun berada, okay, dalam bentuk sound wave ni awak akan dengar lah. Okay, so kita nak lihat seterusnya. Okay, kita nak lihat seterusnya. So kita nak discuss the dependence of intensity on amplitude and distance from a point source, okay, by using graphical illustration. Okay, so kita nak lihat kepada faktor yang akan mempengaruhi intensity of sound wave. Okay, apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi intensity of sound wave lah tadi, I kita tadi. Okay, intensity of sound wave. Okay, so yang pertama adalah amplitude. Okay, amplitude. Okay, amplitude A besar. Okay, so intensity is directly proportional to the square of the wave amplitude. Okay, sebab sound wave tadi kita kata adalah wave kan, so dia ada amplitude dia. So intensity dia berkadar secara terus lah. Alright, okay, the greater the amplitude, the more intense the wave. Okay, so tu yang pertama. Okay, so kalau kita lihat dari segi graf lah. Okay, kita lihat dari segi graf, so kita ada dua graf. Okay, graf of intensity, okay, lawan dengan square amplitude. Okay, lawan A squared, okay, amplitude squared. Ataupun satu lagi adalah graph of intensity
Alright, lawan dengan A saja. Okay, so maksudnya kita ada dua graf yang berbeza. Satu I lawan dengan amplitude squared. Satu lagi adalah I lawan dengan amplitude sahaja. Okay, so macam mana bentuk graf dia. So yang ni boleh tengok balik lah. Okay, boleh keluar dalam UPS kan, dia tanya tentang graf. Okay, so kalau A squared bentuknya, grafnya adalah graf linear lah, straight line. Okay, yang ni bentuk quadratic kan. Okay, so itu faktor yang pertama dari segi amplitude. Okay, the next one adalah dari segi mana. Okay, faktor kedua yang boleh mempengaruhi nilai intensity adalah distance from point source. Okay, so kalau kita baca kat sini sikit. Okay, the intensity of a sound decrease as you get further further from the source of sound. Okay, maksudnya, okay, contoh macam tadi lah kan. Alright, awak duduk sama ada berhampiran dengan sound source ataupun berjauhan dengan sound source. Okay, so kalau awak duduk berjauhan dengan sound source, maksudnya mungkin awak akan dengar slow lah. Okay, little bit lah. Alright, tapi kalau awak duduk dekat dengan, contoh dekat dengan ambulans, awak dengar bunyi kuat lah. Okay, so dari segi faktornya di sini, so intensity is inversely proportional. Okay, so intensity is inversely proportional to the square of distance from point source. Okay, so dari segi equation, I directly proportional to 1 over R squared. Okay, so ni illustrate by the figure. Alright, so kita lihat kepada graf lah. Okay, kita lihat kepada graf. So kita ada dua graf yang berbeza. Satu intensity lawan 1 over R squared. Satu lagi intensity lawan R saja. Alright, so kalau lawan 1 over R squared, dia akan jadi grafnya adalah graf straight line. Okay, yang ni dia decreases lah. Okay, dia decreases. Okay, berkurang. Okay, so tu dari segi graf. Okay, dari segi graf. Okay, ada lagi tak? Okay, habis dah. Okay, so itu untuk 10.3 lah. Alright, so kita dah habis 10.2 and 10.3. Okay, so kita proceed kepada seterusnya. Okay, kita proceed kepada seterusnya. Okay, application of standing wave. Alright, so aplikasilah. 10.4 dengan 10.5 ni adalah aplikasi of standing wave dengan intensity tadi. Okay, so standing wave kita dah lihat kepada 10.2. Alright, so kita nak aplikasikan dia dalam dalam ni lah. Okay, dalam kes-kes yang tertentu. Okay, so yang pertama kita lihat kepada stationary wave on string. Okay, so stationary wave on string. Okay, when one end of a stretch string is vibrate, okay, a traveling wave move along the string and reflects from the other end. Okay, so untuk contoh, untuk stationary wave on string ni contohnya macam gitar lah. Okay, awak main gitar kan. Okay, so gitar tu akan mengeluarkan bunyi kan bila awak main dia lah. Alright, so stationary wave on the string. So, dicontoh je lah. Okay, contohnya adalah alat muzik gitar. Alright, okay, so kita proceed. The wave interferes with its own reflection and so a stationary wave is set up. Okay, so bila kita kata berkaitan dengan string, okay, tali kan, okay, kalau kita lihat gitar, okay, dia mesti dekat dua-dua hujung ni terikat antara satu sama lain. Okay, so bila kata terikat antara satu sama lain, okay, the end of the string cannot move, so must be notes. Okay, so maksudnya position dia adalah dia mesti antara notes dan juga notes. Okay, sebab kita main gitar, contoh tali. Okay, contoh tali, so tali ni mesti terikat antara satu sama lain. Okay, so membentuklah wave. Okay, membentuklah bentuknya seperti stationary wave. Alright, so ini adalah diagram stationary wave yang terbentuk untuk fundamental mode. Okay, so fundamental mode nama lain adalah first harmonic. Okay, kadang-kadang dia tak sebut fundamental, dia sebut first harmonic. Okay, so nama lain untuk fundamental mode adalah first harmonic. Okay, so ni diagram dia. Okay, so awak just ingat kalau string je, string mesti kedua-duanya terikat antara satu sama lain. Okay, hujung-hujung ni mesti terikat. So dia kata dua-dua hujung ni terikat, dia mesti ada position note dan position note. Okay, so kalau kita lukis dari segi wave, okay, position note, okay, note ni Y sama dengan kosong, this one pun Y sama dengan kosong. Alright, so kita dapat lihatlah bentuk wave dekat sini. Okay, so ni point note, this one anti note. Alright. Okay, so samalah diagram ni. So kita just refer diagram yang dah dibekalkan ke awak. Okay, so kita ada position note. Okay, note dengan note. So this one adalah anti-note. Okay, so kita lihat sebab ni bentuk wave kan, bentuk wave.
So kita lihat length dia. Okay, so length dia sama dengan berapa lambda ni? Okay, dia tak lengkap lagi one oscillation. So length dia adalah sama dengan lambda per 2. Okay, so length dia sama dengan lambda per 2. Alright, so jadikan lambda sebagai subjek. So lambda adalah sama dengan 2 kali L. Okay, so just rearrange equation. Okay, so kita nak lihat kepada equation kat sini, dia kata frequency lah. Okay, so kita lihat dari segi equation. So kita lihat dari segi V sama dengan F lambda. Alright, so V sama dengan F lambda, constant lah. V ni adalah speed of sound lah. Okay, speed of sound. Speed of sound adalah constant value. Okay, so kita nak frequency. So kita jadikan frequency sebagai subjek. So frequency adalah sama dengan V over lambda. Okay, so kita nak lihat kepada frekuensi yang pertama. Okay, ni adalah fundamental. Okay, so kalau lihat kat sini F1 kan. Okay, so kita lihat pada F1 lah. So F1 sama dengan apa? V over lambda. So lambda ni mesti lambda 1 yang punya. Okay, so lambda 1 kalau kita lihat dari segi diagram di sini, lambda 1 ni sama dengan berapa? Sama dengan 2 kali L. Okay, so kita rearrange equation. So F1 sama dengan V over lambda 1, so V over 2 kali L. Okay, so kita dapat equation F1 sama dengan V over 2L. Okay, so F1 adalah fundamental ataupun first harmonic. Okay, frequency dia. Okay, so next kita nak lihat kepada first overtone. Okay, ataupun nama lain adalah second harmonic. Okay, so kalau lihat first overtone, dia bagi tahu kat sini second harmonic. Okay, maksud second harmonic ni maksudnya adalah dia buat dua kali harmoni. Okay, dua kali harmoni. Okay, kalau fundamental tadi dia buat first harmoni saja. Satu kali harmoni saja. Okay, so kalau first overtone maksudnya mesti dua kali harmoni. Okay, dua kali harmoni maksudnya awak kena lukis diagram yang pertama ni. Okay, sebab yang pertama ni fundamental ni first harmonic. Okay, so bila kata first overtone, nama lain adalah second harmonic. Okay, dua kali harmonic. So awak lukis dua kali. Okay, diagram yang pertama ke atas ni first harmonic kan. Okay, so lukis dua kali. Satu, dua. Okay, so lukislah. Satu, dua. Alright, so kita lihat dari segi wave. Okay, kalau kita lihat tadi, first harmonic tadi. Okay, first harmonic ni, okay, note dengan note. Alright, mesti dua-dua ni terikat kan? Terikat. Okay, hujung ni mesti terikat sebab gitar kita ikat tali dua-dua hujung, so note dengan note. So awak dapat lihat kat sini adanya first harmonic. Alright. So kalau kita kata first overtone adalah second harmonic, dua kali harmonic. Okay, so awak kena lukis dua kali. Okay, satu. Okay, satu harmonic, dua harmonic. Okay, ni first harmonic. Okay, diagram pertama tadi, first harmonic. Lukis satu lagi, second harmonic. So dua kali harmonic. Alright. So kalau lihat kepada wave yang kita dah lukis dekat sini, kita dapati length dia sama dengan berapa lambda. Yang ni lengkap, one oscillation. Okay, so length dia adalah sama dengan lambda. Okay, so kita nak cari frequency. Okay, macam biasalah. Okay, V sama dengan F lambda. So frequency adalah sama dengan, okay, frequency adalah sama dengan V over lambda. Okay, so F2 sama dengan V over lambda 2 lah. Okay, so lambda 2 ni sama dengan berapa ni? Sama dengan L. Okay, so kita dapat F2 adalah sama dengan V over L. Okay, so kita dapat F2 sama dengan V over L. Okay, so ini adalah untuk frekuensi untuk second harmonic. Okay, sebab soalan akan tanya calculate frekuensi untuk second harmonic ataupun calculate frekuensi untuk ataupun fundamental frekuensi. Okay, ataupun dia sebut first harmonic frekuensi. Okay, ataupun dia sebut first overtone frequency ataupun nama lain dia sebut second harmonic frequency. So kita use equation macam ni lah. Alright. So kalau boleh, kalau mungkin tak hafal equation, kita pandai lukis tak ada masalah. Okay, just ingat kalau tali gitar, okay, string ni kita kata macam kita main gitar lah sebab gitar dia akan mengeluarkan bunyi. Okay, gitar tu kan terikat tali dekat dua-dua hujung. Okay, so kena ingat note dengan note. So awak dapati gelombang yang pertama macam dibentuk dia. Okay, ini adalah first harmonic. Okay, ataupun fundamental frequency. Okay, kita tingkatkan frequency so dia jadi overtone lah. Okay, maksudnya tone dia meningkat. So first overtone adalah sama dengan second harmonic. So second harmonic ni maksudnya kena lukis dua kali. Ini harmonic yang pertama. Alright, ini harmonic yang kedua. Satu, dua. Ada dua envelope kat sini. Okay, kita kata ni envelope yang pertama. First harmonic yang pertama. So kalau kata dua kali,
kita lukis envelope yang pertama dan satu lagi yang kedua. Okay, kita just repeat saja. Okay, okay, next one. Okay, kita proceed kepada second overtone. Okay, maksudnya kita kata ni pitching dia makin bertambah lah. Okay, frekuensi makin bertambah. Ha, so kita ada second overtone. Okay, nama lain second overtone adalah apa? Third harmonic. Okay, maksudnya third harmonic ni kita ulang tiga kali harmoni tadi. Okay, so kalau kita refer pada diagram yang pertama, envelope dia yang ni je. Satu saja. Okay, kalau kita lihat macam bentuk envelope kan? Macam kuih daroyaki kan, Doraemon kan? Satu envelope saja. Alright, so kalau kita kata tiga kali harmoni ni, kena lukis tiga kali lah. Okay, so kalau kita lukis tiga kali, okay, ini yang pertama, first harmonic. Okay, ni dua kali harmonic. Tiga kali harmonic. Okay, so dapatlah first harmonic, second harmonic, third harmonic. Okay, second overtone sama dengan third harmonic. So awak kena ingat diagram yang pertama. Okay, memang diagram ni dia tak bagi ke awak. Okay, jarang soalan dia bagi diagram ke awak. So awak kena ingat, kalau string, okay, ingat contohnya adalah tali, so ikat dua-dua hujung. Okay, ikat dua-dua hujung maksudnya position ni mesti ni not, ini not. Ha, so dapat envelope macam ni. Okay, macam kuih daroyaki lah. Okay, Doraemon kan. Okay, kuih Doraemon suka tu. Ha, so ni first harmonic. Okay, ni second one, second harmonic dua kali. Okay, kalau third harmonic, second overtone, tiga kali harmonic. Okay, so kalau kita lihat dari segi lambda dekat sini, okay, ni panjang tali tak berubah. Okay, kalau awak lihat, okay, gambar yang pertama, first harmonic, second harmonic dengan third harmonic, length of the string still the same. Okay, length of the string takkan berubah. Tapi dari segi vibration dia berubah. Okay, vibration dekat sini, frekuensi tu dah semakin meningkat. So banyaklah bentuk dia punya wave dia tu. So that's why lah kita kata second overtone, frekuensi dia, pitching dia tu makin meningkat kan. So that's why lah dari segi wave dia pun, vibration dia pun meningkat. So panjang tali tak akan berubah. Tapi bila semakin kuat, macam mana vibration dia berlaku, so wave ni semakin bertambahlah dia punya vibration. Alright, so kita dapat macam ni lah contoh. Okay, so tali tu tak akan berubah. Panjang tali gitar tak berubah. Okay, cuma dari segi frekuensi dia berubah. Alright, so dari segi length kat sini, length tak berubah. Tapi dari segi lambda, berapa lambda? Okay, awak tahulah kan kat sini kan, satu sampai sini lengkap satu oscillation kan? Satu lambda. Okay, satu lambda. Alright, okay, this one adalah one lambda. Okay, daripada sini sampai sini adalah sama dengan satu lambda. Okay, tambah dengan berapa lagi? Tambah dengan half lambda dekat sini. Okay, so satu lambda tambah dengan half lambda, that's why lah jadi tiga lambda per dua. Okay, so ini adalah lambda ketiga lah kita kata. Okay, so this one adalah lambda 3. Alright, so dari segi equation, F3 sama dengan berapa? So F3 adalah sama dengan V over lambda 3. Okay, so kita akan dapat F3 sama dengan berapa? So kita rearrange equation. Okay, masukkan lambda dekat sini. So kita dapat F3 adalah sama dengan 3V over 2L. Okay, so dapatlah equation. Right? Untuk third harmonic. Okay, so dapatlah equation. F3 sama dengan 3V over 2L. Okay, so daripada tiga equation ini kita summarize kan. Okay, V ni adalah V yang sama. Nilai V tu constant value. Okay, so kita dapat summarize dari segi equation. Okay, yang pertama, alright, yang pertama kita kena tahu ni lah, cari nilai speed of wave on a string. So how to find it? Okay, kita kena use this equation, which is T ni adalah tension in the string, mu ni adalah mass per unit length of the string. Okay, so mu adalah sama dengan mass per L. Okay, ni kena ingat lah equation ni, mu sama dengan mass per L. Okay, kalau lihat balik eksperimen itu, kita pernah gunalah mu sama m per n. Okay, so maksudnya how to find tiga-tiga ni, V ni adalah V yang sama, constant value. So how to find nilai speed of the wave on a string? So use this equation. Okay, so therefore, okay, daripada tiga frekuensi tadi, F1, F2 dengan F3 tadi, okay, kita boleh buat summarize. In general, okay, Fn adalah sama dengan n over 2L. Okay, square root of tension over mu. Okay, ataupun sama dengan NF1. Okay, sama dengan NF1. Maksudnya apa? Okay, maksudnya adalah F1 akan sama dengan 1 kali F1. Okay, tarap dengan
fundamental frequency lah. Okay, F2 maksudnya adalah apa? 2 kali F1. Okay, F3 sama dengan apa? So F3 sama dengan 3 kali F1 and so on. Okay, so F1 tu adalah fundamental frequency tadi. Okay, fundamental frequency yang awal sekali. Alright, okay, ini adalah contoh untuk string. Okay, so next kita lihat kepada A coulombs. Okay, so A coulombs ni ada dua lah. Okay, terbahagi kepada dua pula. Okay, yang pertama kita ada open pipe. Yang kedua kita ada close pipe. Okay, yang ni boleh baca lah kat atas ni contoh-contoh. Okay, dia bagitahu lah macam boleh terhasil. So kita lihat yang pertama dulu. Okay, kalau kita lihat open pipe. Okay, apa maksud open pipe? Okay, open pipe ni maksudnya A coulomb with both ends open. Okay, kedua-duanya mesti open. Bila kata kedua-duanya mesti open, maksudnya dia mesti antara anti-node dengan anti-node. Okay, contohlah kan kalau kita lukis gambar wave kan. Sekejap saya lukis gambar stationary wave. Okay, kalau kita lukis gambar stationary wave lah. Sebentar ya. Okay, kalau kita lukis gambar stationary badam pula. Gambar stationary wave. Okay. Y yang pertama. Jadi pula kejap eh. Okay, this one. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kejap ya. Okay, satu. Dua. Okay. Okay, ni Y1. Okay, and then Y2. Contohlah eh. Okay, so kalau lihat ni bentuk macam stationary wave lah. Okay, bentuk macam stationary wave. So kalau dia kata open both is and open. So open ni maksudnya dia mesti antara anti-node dengan anti-node. Okay, so maksudnya awak kena refer diagram awak mana anti-node. Okay, so anti-node ni kalau lihat kepada diagram ni anti-node dekat mana. Okay, anti-node bila masa, bila mana dia ada berada pada Y, Y sama dengan amplitude lah, positif A. So this one anti-node. Okay, this one anti-node. Okay, anti-node dengan anti-node. Okay, ha, anti-node dengan anti-node. Kalau saya potong lah graf ni. Okay, saya potong graf ni. Ha, so dapat macam ni diagram. Okay, so this one diagram dia. Okay, saya potong part yang pertama ni, envelope yang pertama ni. Awak lihat ni envelope ni antara anti-node yang pertama dengan anti-node yang kedua. So dapat macam ni. Okay, so awak kena ingat kalau open part, kedua-duanya mesti open. Okay, so both end is open. Both end is open maksudnya satu hujung anti-node, satu hujung mesti anti-node. Okay, kalau string macam gitar, kena dia kena dua-dua open lah. Okay, nanti saya cari contoh alat muzik yang ada open pipe eh. Yang apa, aplikasi open pipe dengan close pipe. Nanti saya bagi contoh. Alright. Okay, so just ingat both ends open maksudnya dua-duanya mesti, kedua-dua hujung mesti terbuka. So kena ingatlah bila kata terbuka tu, ianya adalah anti-node dan anti-node. Okay, so kita dapatlah diagram untuk fundamental dia first harmonic ni macam ni. Okay, so ini adalah diagram untuk first harmonic. Okay, so kalau kita lihat dari segi panjang dia, panjang A coulomb, L dia sama dengan berapa? So L dia adalah sama dengan lambda over 2. Okay, dia tak lengkap monosidation lah. Separuh je kan? Okay, so lambda over 2. Okay, so kalau kita lihat dari segi equation macam tadi, so F1 sama dengan apa? So F1 sama dengan V over lambda 1. Okay, so lambda 1 dekat sini yang ni lah. Okay, kita rearrange equation. So kita dapat F1 sama dengan 2 V bahagi dengan 2L. Okay, awak rearrange equation, lambda 1 akan sama dengan 2 kali L. So dapat equation ini. Okay, so ni equation untuk fundamental frequency. Okay, F1 sama dengan V over 2L. Okay, so next kita lihat kepada first overtone. Okay, maksudnya frequency semakin meningkat. Okay, so frequency semakin meningkat. Okay, kena ingat, always remember open pipe ni dua-dua mesti terbuka. Okay, hujung kedua-dua hujung ni mesti terbuka. Okay, terbuka maksudnya yang pertama ni anti-node, yang ni pun anti-node. Okay, so kalau kita lukis satu, okay, dua. Okay, sebab apa? Sebab kita kata first overtone ni sama dengan berapa harmonik? Second harmonik. Okay, so awak lihat envelope yang pertama tadi. Okay, kalau kita lihat balik envelope yang pertama kan, yang ni lah. Okay, diagram ni. Okay, satu saja kan? So satu, dua. So dua kali awak lukis. So length dia sama dengan berapa? Length dia sama dengan lambda.
Alright, so kalau kita tulis dari segi equation, F2 sama dengan V over lambda 2. So lambda 2 sama dengan apa? Sama dengan length sahaja. So kita dapat F2 sama dengan V over L. Okay, so maksudnya awak kena refer kepada apa? Okay, awak kena refer kepada diagram yang pertama, envelope yang pertama. Yang ni lah. Okay, maksudnya fundamental first harmonic ni yang ni. Okay, bila kita kata first overtone sama dengan second harmonic, kena lukis dua kali. Macam tadi nampak kuih daroyaki kan? Ni tak ada bentuk kuih daroyaki dah lah. Okay, so ni first. Okay, first. So satu, dua. Okay, kalau kita pecahkan kalau kita pecahkan, ni yang pertama tadi. Pakai pen merah kan? Okay, yang ni yang pertama. Okay, envelope yang pertama. Ni envelope yang kedua. So kita ada first harmonic, second harmonic. Dua kali. Okay, yang ni kita lukis sekali, lukis lagi sekali. Alright, so mesti mesti awak kena dapatkan balik antinode dengan antinode. Okay, kedua-dua hujung dia mesti antinode dengan antinode sebab both end is open. Okay, so next one, second overtone. Okay, so second overtone sama dengan berapa harmonik? Third harmonik. Okay, so maksudnya third harmonik kena lukis berapa kali? Kena lukis tiga kali. Okay, so ini first. Okay, sorry, salah. Okay, this one adalah first harmonic. Okay, and then second harmonic. And then third harmonic. Okay, tiga kali envelope. Okay, this one first harmonic, second harmonic, third harmonic. Okay, so kalau awak lihat, dia mesti dapat balik antinode dengan antinode. Okay, antinode dengan antinode. Sebab dia both end is open. Antinode dengan antinode. So, length ni berapa? Okay, length takkan berubah. Okay, length tetap sama. So kalau kita lihat dari sini, length kita satu lambda, alright. Okay, satu lambda sampai sini tambah dengan half. So dapat L dia sama dengan 3 per 2 lambda. Okay, so dari segi equation, F3 sama dengan V over lambda 3. Okay, rearrange equation. Okay, ini adalah lambda 3. So kita dapat V over 3V over 2L lah. Okay, so awak akan dapat 3V over 2L untuk second overtone ataupun third harmonic. Okay, so dari segi equation, okay, kita generalkan Fn adalah sama dengan nv over 2L, which is sama dengan n darab dengan F1. Okay, so awak kena ingat kalau ianya adalah open pipe, all is harmonic. Okay, maksudnya all is harmonic, maksudnya n dia sama dengan 1, 2, 3. Okay, so means that dekat sini F1 okay, adalah sama dengan 1 darab dengan F1. Okay, F2 adalah sama dengan 2 kali F1. Okay, F3 adalah sama dengan 3 kali F1 and so on. Okay, so semuanya adalah all harmonic. Okay, semuanya adalah all harmonic. Okay, sebab apa? Yang satu lagi kita akan lihat kepada odd harmonic lah. Okay, satu je. Close pipe ni dia pelik sikit. Okay, so dia adalah odd harmonic. Okay, so kalau close pipe, okay, the last one kita lihat pada close pipe. Close pipe adalah situation di mana A coulomb with one end close. Maksudnya satu buka, satu tutup. Okay, kalau satu buka, satu tutup, maksudnya satu buka mesti position of antinode. Satu tutup mesti position of node. Okay, kalau tali, okay, string tadi, dia terikat dua-dua. Mesti node dengan node. Okay, mesti node dengan node. Okay, tapi kalau open pipe, open pipe maksudnya satu buka, satu tutup. Okay, satu buka, satu tutup lah. Antinode dengan antinode. Sorry, both end open, antinode and antinode. Dua-dua buka. Okay, open pipe, both ends open. Kalau close pipe maksudnya satu buka, satu tutup. Okay, so satu antinode, satu lagi adalah position of node. So awak lihat daripada stationary wave yang terhasil lah. Okay, so kita ada antinode dengan position node. Okay, so inilah dia punya, kita kata dia punya apa? Dia punya envelope dia. Satu antinode, satu mesti position node. Okay, so ini adalah fundamental ataupun first harmonic. Okay, so kalau kita lihat dari segi length, length dia adalah sama dengan lambda per 4. Okay, so kita tulis dari segi equation samalah. F1 sama dengan V over lambda 1. Okay, so rearrange equation, kita akan dapat V over 4 kali L. Okay, so ini adalah yang pertama. Okay, so untuk close pipe, dia special seorang-seorang dia sebab dia odd harmonic. Okay, maksudnya apa?
lepas first overtone, okay, first overtone dia bukan all harmonic, dia odd harmonic. Maksudnya dia kena nombor nombor ganjil. So lepas first harmonic, dia akan jadi third harmonic. Okay, lepas third harmonic, dia akan jadi fifth harmonic and so on lah. Okay, so dia first overtone adalah bersamaan dengan third harmonic. Okay, so third harmonic maksudnya kita kena lukis tiga kali harmonic tadi. Okay, so kalau kita lukis tiga kali, satu buka, satu tutup. Antinote dengan note. Okay, satu buka, satu tutup. So this one, second harmonic. Satu buka, satu tutup. So this one, yang ketiga. Okay, so kita ada tiga envelope lah. Satu, dua, tiga. Okay, tapi kalau kita proof balik, alright, this one antinote, this one note. Satu buka, satu tutup. Okay, so dari segi length, length sama dengan 3/4 lambda. Okay, rearrange equation lah. Okay, so F3. Okay, sebab dia third harmonic, terus jadi F3 lah. Okay, so F3 sama dengan V over lambda 3. So lambda ni adalah lambda 3 lah. Okay, so kita rearrange equation. Dia akan jadi 3V over 4N. Okay, and then the last one. Okay, fifth harmonic. 5 kali harmonic. Okay, so 1. Okay. And then kita ada 2. Alright, kita ada 3. Kita ada 4. Kita ada 5. Okay, 5 kali envelope. Okay, so 5 kali envelope, length dia sama dengan berapa? Length dia sama dengan 5/4 lambda. Okay, so kita tulis equation. So F5 sama dengan V over lambda 5. So kita dapati, okay, V dia adalah, F dia adalah sama dengan 5V over 4 kali F. Okay, so in general, ni lah equation dia. Okay, so kita just refer pada general equation. Fn sama dengan NV over 4L. Okay, kena ingat eh. Kalau string dengan open pipe, semuanya harmonik. Okay, tapi untuk close pipe je, okay, untuk close pipe ni dia special. Okay, sebab apa? Dia odd harmonik. Okay, odd harmonik maksudnya dia ganjil. Okay, harmoni yang berlaku adalah ganjil lah. Okay, so maksudnya dari segi equation, F1 adalah sama dengan 1 kali F1. Okay, F, dia tak ada F2, dia terus pada F3. F3 adalah sama dengan 3 kali F1 and then dia terus ada F5 sama dengan 5 kali F1. Okay, dia lompat terus. Dia odd harmonic. Alright, gitu je lah. Okay, so itu sahaja untuk 10.4. Okay, tak sempat lah 10.5. So nanti kita akan sambung kemudian. Alright, boleh eh? Ada yang ada kelas sekejap lagi kan? Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Alright, terima kasih semua. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, madam. Welcome. Yeah. Madam.